tidak tahu mau kemana. This is the time. Mudah, hanya dengan mengikuti doa saya, percaya dan menerima dia dalam hatimu, you are with him. Engkau sudah bersama dia, engkau sudah menjadi anaknya. Mari kita berdoa saat ini untuk teman-teman kita yang belum mengenal Kristus secara pribadi. Tuhan Yesus, aku tahu aku adalah orang berdosa. Aku tidak layak Tuhan. Aku terhilang saat ini. Dan saat ini Tuhan, aku mendengar firman-Mu, Injil kasih karunia-Mu, di mana aku bisa mengalami pengampunan dosa. Setiap dosaku engkau sudah tebus, bayar lunas. Dosa dulu, sekarang, dan sampai selamanya aku sudah dibenarkan. Bukan hanya itu, engkau angkat aku sebagai anak-Mu Tuhan. Nah, aku saat ini menerima engkau sebagai juru selamat pribadi. Dan aku rindu dan percaya, dan aku siap untuk menerima berkat-berkat-Mu sebagai anak-Mu. Berkat kesehatan, kemakmuran, berkat keuangan, apapun saat ini aku butuhkan Tuhan, aku siap menerima. Dan aku percaya Tuhan, my future, masa depanku adalah masa yang penuh dengan harapan. Rencana-Mu damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Saat ini aku berdoa untuk setiap daripada anak-anak di tempat ini di GBC. Saya berdoa setiap firman yang hari ini ditanamkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Bukan saya mengajarkan, tapi Roh Kudus sendiri. Roh yang kudus itu akan mengajarkan kalian, akan mematangkan setiap firman itu, bahkan sampai nanti berbuah-buah lebat. You will bear fruit, there will be more fruit and much fruit. Akan berlimpah-limpah buah dalam kehidupanmu. Jangan pernah capek untuk berharap. Jangan pernah berhenti untuk percaya. Karena Allah kita, Allah yang penuh dengan kesabaran. Dia selalu sabar dan menunggu. Dan kau akan berbuah. Jangan fokus kepada keadaan kalian. Jangan fokus kepada masalah kalian. Jangan fokus kepada penyakit kalian. Dengan kekurangan kalian. Dengan ketakutan kalian. Tapi fokus kepada Tuhan, the author and the finisher of our faith. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus. Haleluya. Kami akan menerima berkat ya Bapak dari gembala kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Thank you Lord Jesus. Biarlah Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Amen. Dia selalu memancarkan sinar kasih-Nya kepadamu, supaya engkau setiap hari boleh melihat the glory after glory and grace upon grace terjadi dalam kehidupanmu berlimpah-limpah. Dan Tuhan selalu menghadapkan wajah-Nya kepadamu, wajah yang tidak pernah murka, wajah yang penuh kasih, wajah yang ingin memelukmu senantiasa. Di mana saat engkau datang kepadanya, engkau akan menerima damai sejahtera. Bahkan pada saat engkau meminta kepadanya, dia akan menjawab doamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua umat yang percaya dan diberkati pada hari Minggu ini katakan bersama-sama. Amin. Amin. Selamat hari.